kali ini kita akan membuat bunga rajut marigold. Yang kita persiapkan yaitu benang rajut warna kuning, lalu benang rajut warna putih, hakpen, dan juga korek api. Caranya, kita akan membuat rantai sebanyak 5. Satu, dua, tiga, empat, 5. Lalu kita tusuk slip di rantai yang pertama. Seperti ini. Di sini ada lubang ya. Lalu kita isi lubang ini dengan 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu 3 rantai ini kita anggap sebagai double crochet yang pertama ya. Lalu ini rantai. Selanjutnya kita akan membuat 1 double crochet, dan 1 rantai. Lalu kita ulangi 1 double crochet dan 1 rantai ini sebanyak 6 kali. Jadi totalnya ada 7 double crochet dan 7 rantai plus 1 ini ya. Sudah ada 1. Dua. Tiga. 4, 5, 6, 7. Lalu kita tusuk slip di 3 rantai yang pertama. 1, 2, 3. Ini baris pertama sudah selesai kita kerjakan, lalu kita akan lanjut ke baris yang kedua. Kita awali dengan 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Seperti biasa, 3 rantai pertama kita anggap sebagai DC yang pertama ya. Lalu ini rantai. Di setiap space dan juga lubang DC ini kita akan mengisinya dengan 1 double crochet dan 1 rantai. Semuanya kita kerjakan sampai ujung sini ya. Jadi tidak ada lubang yang terlewat ya, semuanya kita isi. Kita mulai dengan lubang yang pertama di sini, lubang sini. 1 double crochet dan 1 rantai. Di lubang DC juga sama, sebelah sini. Ini kita isi 1 double crochet, 1 rantai. Di sini juga sama. Semuanya kita isi. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Ini. Lalu kita akan selesaikan semuanya sampai ujung. Kita sudah selesaikan sampai ke ujung. Ini lalu kita tusuk slip di 3 rantai yang pertama. Sini. Nah. seperti ini. Nah, ini totalnya ada 15 double crochet dan juga 15 rantai di sini plus 1 ini DC tambahan ini. Lalu untuk tahap selanjutnya kita akan mengerjakannya secara vertikal. Jadi alurnya seperti ini. Kita mulai dari space luar di sini. Ini masuk ke dalam, putar keluar lagi sini. Lalu untuk tahap keduanya kita lakukan setengah saja ya. Dari luar masuk, dari sini keluar lagi. Langsung kita praktek aja ya biar lebih jelasnya. Kita mulai dari space luar di sini. Isinya yaitu 3 kali 1 double crochet dan 1 rantai. Setiap space dan batang DC ini kita isi dengan 3 kali 1 double crochet dan 1 rantai. 1 2 3 4. Ini untuk awalan seperti biasa ya, 4 rantai. Kita anggap sebagai double crochet yang pertama dan rantai yang pertama. 1 2 3. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakannya di batang DC ini. Kita mulai masuk batang DC ya, sini. Isinya sama, 3 kali 1 double crochet dan 1 rantai. 1 2 3. Lalu kita masuk ke sini, ke rantai tambahan. Isinya semuanya sama, 3 kali 1 double crochet dan 1 rantai. 2 3. Selanjutnya kita masuk ke space pusat di sini. Kita isi juga ya. 1 2 3. Lalu dari sini kita akan mulai putar keluar. Kita kerjakan di sini. Kita mulai keluar ke sini. Nah, seperti ini. Satu, dua, tiga. Lalu yang terakhir ini batang DC yang di luar. 1 2 Untuk tahap yang pertama sudah selesai, jadi dia dari luar langsung masuk ke pusat ya, sini. Jadi dia seperti tusuk krokodil ya, seperti ini, mirip ya. Lalu untuk yang tahap kedua kita lakukan hanya setengah. Kalau ini tadi full ya, dari luar ke dalam ke pusat lalu keluar lagi. Nah, yang untuk yang kedua ini kita hanya setengah jalan. Jadi dari luar sini kita masuk ke DC, lalu langsung putar keluar lagi sini. Langsung ya kita praktek untuk yang kedua. Kita mulai dari DC luar di sini. Isinya sama semuanya pokoknya ya. 3 kali 1 double crochet dan 1 rantai. 1 2 3. Lalu masuk ke DC ini. Kita kerjakan secara vertikal. Satu, dua, tiga. Nah, dari sini kita akan mulai mengerjakan di space yang tengah sini. Kita akan mulai keluar. Di space tengah kita isi, lalu kita akan mulai keluar di DC yang luar sebelah sini. Tahap yang kedua sudah selesai, terlihat ya, jadi dia lebih pendek dari tahap yang pertama. Ini panjang full, kalau yang kedua ini setengah jalan. Untuk tahap yang ketiga caranya sama seperti tahap yang pertama, jadi dia selang-seling nanti. Ini pusat, setengah, lalu pusat lagi, setengah, pusat lagi, setengah, begitu seterusnya. Yang ketiga kita mulai dari space luar, masuk ke DC, ke dalam, lalu putar keluar lagi seperti yang pertama. Mulai dari luar ya, 1 2 3. Lalu di DC ini satu, dua, masuk ke sini, satu, lalu space pusat kita kerjakan juga. Satu, dua, tiga. Kita langsung keluar melalui sini. Ini ya, satu, tiga. Di sini. Nah, jadi dia full ya, terlihat ya, pusat, setengah, pusat. Untuk yang tahap keempat sama dengan tahap yang kedua, kita lakukan hanya setengah jalan dari luar masuk keluar lagi. Mulai dari space luar, satu. Dua, tiga, masuk ke DC, dari sini kita mulai putar space tengah sini kita isi ya, lalu kita akan keluar di DC ini. Tahap keempat sudah selesai. Lalu kita akan selesaikan sampai ujung sini ya. Semuanya sama caranya, selang-seling, pusat, setengah, pusat, setengah, pusat, setengah, pusat, setengah, seperti itu. Nah, kita sudah selesai sampai ujung ya. Selanjutnya kita tusuk slip di rantai yang awal tadi, 3 rantai yang pertama di sini. Lalu kita akan potong benangnya seperti ini. Lalu untuk baris selanjutnya kita akan pakai benang warna putih. Ini untuk variasi ya, biar tampilannya lebih cantik. kita potong benangnya, lalu kita rapihkan dengan korek api ya. Di setiap lubang di sini dan lubang DC ini kita isi dengan satu single crochet. Semuanya kita isi ya sampai ujung. Nih, di lubang sini, lubang DC, semuanya kita isi dengan satu single crochet ya. Jangan ada yang terlewat ya. Kita mulai dari space yang pertama. Di sini satu single crochet. Ini untuk variasi biar tampilannya lebih cantik. Kita lakukan sampai ujung ya, sampai selesai. Sudah kerjakan sampai ujung ya. Lalu kita akan tusuk slip di awal. Lalu kita potong benangnya, lalu kita rapihkan. Nah, seperti ini hasilnya. Bunga marigold rajut. Jadi dia seperti ada gelombang-gelombangnya ya. Untuk bros juga bisa, untuk aplikasi tas atau yang lain-lain juga bisa. Untuk warna yang lain, untuk aktualnya bunga marigold itu dominan dengan warna orange dan kuning ya. Untuk warna-warna yang lain, teman-teman bisa kreasikan warnanya sesuai selera. Selamat mencoba.